itu dia tempat di mana Rasulullah sebelum hijrah pindah ke kota suci Madinatul Munawwarah itu berada di atas sana selama 3 hari 3 malam. Nah, posisi kantor posnya ini dia, tuh kan. Hai, assalamualaikum Mbak Huti. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini Akhuti, kita akan marketkan barang ya. Ini ada karpet punya jamaah yang meminta untuk dikirim kargo ya, kalau istilahnya. Tapi ini berupa kantor pos kalau di kita ya. Di sini Saudi Pos namanya. Selain ini tadi kita sudah bawa tamur kurma. Jumlahnya sekitar 220 kiloan. Nah, itu dia ya. Kurmanya. Rp21,35 ditambah dengan sejadah ini berapa jadinya? 31 dan ditambah ini 36,25. Ini belum di wrapping ya. Wallahu alam jadi berapa ini? Subhadakullah. Hadakullah. 36. Kam takriban? Wahid karton akhir 30 kilo. Bagi 6 kilo irsal tani karton. Taim. Bikam laman wahid tani 6 kilo. Laman 30 kilo? Kam fulus takriban? Well, Indonesia. Indonesia? Eh. 30 kilo. Jadi 300. Bagi 6 kilo mungkin 140 dia. Ziyadah kamar. Ziyadah marah. Jadi kalau kelas kef ahsan mungkin sita-sita kita nadam sita kilo hadi 30 sita kilo silu bet ma banyak juga ya. Ini akhirnya jadi maksimal 30 kilo harus dipisah lain dan biayanya lain lagi nanti. Ah, saya. Ini orang menyarankan untuk ambil sebagian nanti letakkan di sini. Kalau ini misalkan kita letakkan di sini. Ah, mendingan ini ya. إذا زادت كذا 31 تمشيها ولا ما تمشي؟ هذه زادت جرام واحد ما تمشي. إيه. يرجعونها من الطيران؟ إيه. Jadi meskipun 1 gram nggak boleh lebih dari 30. Ini masya Allah orang baik hati mau bantu tuh Yudi. Mungkin telah tahu form segitu. Hal zat lah. Sekarang Ustaz. Kalau satu wahid matalan? La, maaf. Maaf ji? Kamal mungkin lah, dalam sebab ada kul, dek kita gapil. Satu wahid. Jadi nanti jadi kayak gitu kan? Okey, biar. Nanti buka tu nanti. Tep, keras. Nah di sini meskipun kita bungkus kayak gitu akhirnya ya, nyampe ke sini itu akan dibongkar, masih akan dicek terlebih dahulu. Makanya kita bawa kayak gini. Nah di sini memang sudah menyiapkan untuk wrapping ya, itu dia di dalam ya. Nah itu segini dan ini mungkin berapa ya? Jadi ini berapa ya? Tadi kata orangnya 316 per 30 kilonya. Kemudian ini mungkin ada 5 kilo, hitungannya itu sekitaran 10 kilo, mungkin sekitar 170-an lah. Ini masya Allah, kartonya udah dikeluarkan. Oke, Akhuti,
mungkin sambil ini di wrapping saya akan menulis alamatnya ya, yang sampai nanti ini udah lihat kita masih ribet mau nulis. Oke, kita matikan terlebih dahulu. Oke, kita akan mengisi ini akhir dia. Jadi di sini alamat saya yang di sini di Arab Saudi, kemudian ini alamat nanti akan kita kirim ke Indonesianya. Oke, kita tulis terlebih dahulu. Dan ini udah disediakan ya dengan bulpennya juga ini. Alhamdulillah ini kita sudah tulis alamatnya dan ini baru satu karton. Jadi ini katanya terakhir. Kelas taib ya Allah. Jadi ini sisanya nanti akan dipisah, semoga aja nggak nyampe lebih dari 10 kilo. Kalau lebih dari 10 kilo itu akan dihitung nanti dari 20 kilo. Jadi dari 20 ke 30 itu sama, meskipun 21, 25, itunya 30. Begitupun kalau misalkan ini hanya 3 kilo atau 5 kilo ya, hitungannya itu dihitung 10 kilo. Ini sudah diproses kembali untuk melanjutkan. Nah ini masya Allah di sini sudah siap ya dengan wrappingnya. Oke Yudi, kita tanya dulu. Halas. Nah ini Yudi ya, kita akan memprosesnya. Tuh. Nah ini hitungannya kan 30. Nanti akan ditulis juga ya pengirimannya. Tapi masalah. Jadi telatemia kan? Tisatas. Jadi 319 ternyata akhir. Saya kira 16 ya tadi. Nah kemudian untuk wrapping itu punya dia katanya itu 20 ram. Dan alhamdulillah setelah kita melakukan pembayaran ya, itu sekarang di stempel untuk alamat ini 319 ya. Alhamdulillah ini sudah aman satu. Sekarang tinggal sisanya ini berapa ya, mungkin coba nih kita bismillah. Ini hitungannya 10 kilo tetap Afiuti ya, 7, mungkin anggaplah sekitar 8 atau 9 ya. Ini perkiraan 170-an lah untuk yang ini. Nggak tahu ini harus tulis lagi apa bagaimana ini ya. Alhamdulillah ini kita datang setelah salat duhur Afiuti ya, jadi sepi. Enak, bisa bersantai ria ya. Nah itu udah selesai, kemudian yang ini kita harus nulis lagi kayak di awal Afiuti. Oke, kita tulis terlebih dahulu. Oke alhamdulillah kita sudah serahkan kertas yang kita tulis alamatnya dan ini barang sisanya ya. Kam kilo hada Muhammad? Dubu? Ah, itu dia Khiyuti. Kam kilo hada hisab kullu? Dibli yani asyara? La, iya hisab asyara. Hisab asyara ya. Ah, jadi hitungannya ini 10 kilo meskipun hanya anggaplah 8 ya. Tapi kelas. Mungkin fi khamsa kaman? Aula. Nah, hena beri 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo. Oh, tayy. Telatan itu. Dari sel 1 kilo, dari 10 kilo nafsu. Ah, tayy, tayy. Jadi kata orangnya nih Afiuti ya, meskipun ngirim 7 kilo, 5 kilo, itu biayanya atau hitungannya 10 kilo. Kemudian yang kedua antara 10 ya sampai 20 hitungannya itu sama 20 kilo dan yang terakhir 20 sampai 30. Jadi meskipun ngirim mungkin 21 ya, hitungannya tetap 30. Atau mungkin 25 ya sama,
tetap harus bayar 30 kilo. Dan ternyata nih Akhyut ya, 239 per 10 kilonya. Matalan asyarah lain isrin bikam? Ziyadah, kamu takriban? 280. Suaya farak so. Cuma sedikit perbedaannya. Jadi kalau dari 10 sampai 20 itu hitungannya menjadi 280-an. Nah ini kita nunggu kembaliannya ya. Ini kembaliannya sudah dikasih dan tadi ya untuk petugasnya itu kan 20. 40 real kita kasih 10, jadi kita kasih 50 real ya. Kita kasih 50-an aja lah aku sih. Uang kecil ini sangat dibutuhkan ya. Nah, itu dia. Alhamdulillah sudah selesai. Ini yang kedua yang kecil. Dan ini kwitansi ya. Kalau di negara kita Indonesia ini. Kelas toy? Iya. Ada petugas. Kelas sebagai toy? Syukran. Puan. Nah ini tempatnya Akhyutia tepat berada di depan Jabal Thur, posisi kantor pos yang kita datangi pada kesempatan kali ini. Nah itu dia tempat di mana Rasulullah sebelum hijrah pindah ke kota suci Madinatul Munawwarah itu berada di atas sana selama 3 hari 3 malam. Nah posisi kantor posnya ini dia, tuh kan terlihat namanya Saudi Pos. Baik Akhyuti, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan jangan lupa silakan bantu dukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe dan share, bagikan ke sosial media Akhyuti sesuka-suka seperti grup WhatsApp, Facebook dan sosial media yang lainnya agar Akhyuti yang lain mungkin saat umroh haji mau mengirim barang, kurma, sejadah dan lain sebagainya ya. Karena kalau dibawa sendiri kan ada batasnya, mungkin kurang lebih sekitar 30-an ya. Dengan melalui kantor pos ini insya Allah biayanya daripada di airport akan lebih murah. Jadi kalau dari 1 kilo sampai 10 itu biayanya 240. Kemudian dari 200, kalau dari 10 ke 20 itu kurang lebih sekitar 280. Dan yang terakhir kalau 30 kilo dari 20 sampai 30 itu biayanya 319. Dan kemudian untuk petugas yang wrapping itu kita ngasih tadi mintanya 20, ya udah kita kasih lebih lah sedikit ya. Baik, dari kota suci Mekah kami mendoakan semoga Akhyuti yang like, komen, membagikan dan subscribe berlangganan channel kami semoga bisa segera melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.